Gadis yang manis, kami ingin mengadopsinya. Pilihan yang bagus, Megan itu seorang bidadari. Lari! Kalian mau kemana? Wow, itu luar biasa. Kami menyukainya. Oh iya, Megan adalah pelawak yang hebat. Dia akan cocok dengan keluarga kita. Iya kan, sayang? Kami sangat senang menjadi orang tuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kami harus pulang. Ayo, sayang. Semoga beruntung. Hai, saudari baru. Oh, tidak. Kamu tidak akan di sini untuk waktu yang lama. Ups. Ambil hadiah ini. Ide yang buruk. Aku adalah juara melempar pisau. Meleset. Kamu harus lebih banyak berlatih. Tarikan shuriken. Rasakan ini, lemparanmu meleset. Ini dia. Wednesday? Tidak mungkin. Sekarang ini Megan. Bagaimana mereka? Mereka sangat rukun. Oh, senangnya mataku bertingkah lagi. Oops. Aku menemukannya. Awasi matamu baik-baik. Apa itu benar-benar putriku? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku sudah bermain anggar sejak kecil. Aduh, lepaskan. Hah, aku menang. Aku belum selesai. Aduh, kepangku. Kamu akan menyesalinya. Putri kita tumbuh begitu cepat. Mereka sangat bersenang-senang. Untuk apa semua buku ini? Kau ini kan sudah pintar. Itu dari perpustakaan. Kembalikan. Jangan ganggu dia. Ada lagi orang aneh di sini. Aku tidak takut denganmu. Hei kamu, kembalikan ranselnya. Atau kamu akan kesurupan lagi ya? Itu benar-benar membuatku takut. Ting, tangani dia. Tolong, masuklah ke tempat sampah. Disitulah tempatmu. Ting, kau ini benar-benar bodoh ya? Apa yang terjadi? Aku harus kembalikan ranselnya. Apa? Astaga. Sekarang sudah aman. Aku rasa tas ini milikmu. Kamu suka mengganggu orang lain, ya? Aku tidak akan lakukan lagi. Kuharap begitu, aku akan mengawasimu. Kamu menyelamatkanku. Terima kasih banyak, ya. Ting merusak segalanya. Para siswa, hari ini kalian ujian. Ujian lagi? Tapi kami belum belajar, Bu. Jangan khawatir, aku akan bantu. Apa yang dia lakukan? Pertunjukan dimulai. Aku akan lihat jawabannya. Tidak terlalu sulit. Nomor 1 adalah C, nomor 2 adalah B, nomor 3 C. Wow, aku akan menulisnya. Jangan menyontek. Dia mengalahkanku lagi. Para siswa, kita di sini untuk makan dan mendiskusikan proyek ekstrakurikuler. Lalat! Mereka semua di sini. Gus, pergilah. Ini hukuman atau apa? Aku tahu harus apa. Bunga pemangsa akan menangani semua lalat dalam sekejap. Selamat makan. Oh, imut sekali. Tapi sekarang itu menyeramkan. Dia mau makan burgerku. Tolong. Dia akan memakan semuanya. Wednesday. Aku sudah mengendalikannya. Wednesday itu ide yang buruk. Tanamanmu sudah menggigitku. Aku hanya ingin membantu. Pecundang. Sampai jumpa di pesta prom. Undangan, aku suka pesta. Wednesday, kamu harus datang ya. Pesta?
aku tidak tertarik. Kamu membuang undangannya. Kamu jahat sekali. Aku kira kita teman tapi ternyata bukan. Init, kita adalah sahabat. Hanya saja aku tidak suka pesta. Sebuah penglihatan. Megan, kamu sangat menikmati pestanya. Oh tidak, dia tidak boleh mendapatkan Init. Aku akan pergi ke pesta. Di mana undanganku? Harusnya ada di sini. Wednesday, bisakah kita lakukan tanpa itu? Tetaplah di dalam sana. Ting, maafkan aku. Bisakah kita berbaikan? Tidak. Baiklah, bagaimana kalau aku memberimu lampu kuku? Sebagai imbalannya, kamu harus membantuku menyingkirkan Megan yang jahat. Tidak mau. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu bermain-main. Inilah yang akan terjadi padamu. Aku akan bantu. Sebenarnya aku punya rencana. Aku menyukainya. Ini dia. Ting, jangan bertingkah. Halo. Terima kasih sudah memilih panti asuhan kami. Terima kasih. Siapa yang ingin kamu adopsi? Kamu salah paham. Aku sedang mencari orang tua asuh. Orang tua? Baiklah. Hanya itu yang kami miliki. Aku ingin secangkir kopi. Ini kopinya. Terima kasih. Kaulah yang aku butuhkan. Apa? Megan? Ini serbetnya. Selamat ulang tahun. Baterai baru ini untukmu. Kamu menyebut ini hadiah? Oh ya, ini. Aku harus sangat berhati-hati. Kotak ini bisa berisi apa saja. Aku akan buka. Wow. Sebuah liontin. Setengah hati. Masih ada lagi. Tunggu ya. Betapa manisnya. Sulit dipercaya. Aku menemukanmu. Akhirnya aku menemukan keluarga yang sesungguhnya. Sampai jumpa. View, berhasil. Ayo, tos. Ini baru tempat yang sempurna. Aku bisa punya privasi di sini. Apa yang kamu lakukan? Dengar ya, ini tempat tinggalku. Ini adalah perusakan properti pribadi. Aku akan menelpon 911. Polisi, kemarilah sekarang. Kamu akan menyesal. Bu polisi, dia menghancurkan rumahku. Tolong aku. Kamu harus ikut denganku. Aku sudah menghalau pengacau. Pelan-pelan. Aku harus menghubungi Init. Init, kejutan. Ini aku. Bagaimana bisa? Oh, itu ceritanya sangat lucu. Manusia serigala tidak bisa jadi pemain akrobat. Kenapa? Mereka pasti bisa. Akan kubuktikan. Tada! Sekarang bagaimana? Ups, itu canggung. Maaf, aku tidak sengaja. Aku menyerah. Biar pengadilan yang putuskan. Begitulah aku bisa di sini. Sepertinya kita terjebak. Cepat lihatlah ke kamera dan jangan membuat wajah imut. Beri waktu sebentar untuk memperbaiki wajah. Aku ingin terlihat memukau. Aku sudah siap. Mataku. Kepalaku. Ups. Aku tidak sengaja. Ini mimpi buruk di dalam sel. Selamat datang. Aku sudah bersantai di sini untuk beberapa waktu. Lelucon yang mengerikan. Ditambah lagi, ada hewan peliharaan. Aku menyukainya. Laba-laba. Aku benci laba-laba. Bagaimana bisa membenci si manis ini? Kemarilah, sayang. Kamu membuatnya takut. Init, apa yang kamu lakukan? Singkirkan sarang laba-labanya. Tunggu dulu. Jangan lewati separuh wilayahku. Kalau bisa, di sini tidak boleh ada sarang laba-laba. Kapan tempat ini terakhir kali dibersihkan? Apa maksud dari gangguan ini? Tenang, sayang. Jaringmu akan tetap utuh. Ini jauh lebih baik. Dia tidak tahu apa-apa soal desain kontemporer. Ini waktunya minum kopi. Ini gelasku. Ini milikku. Gelangku. Ups. Ini adalah penjahat buronan yang kejam. Kalau kamu melihat mereka, segera tangkap. Apa kamu mengerti? Aku mau donat. Tidak, pekerjaan harus didahulukan. Ini tidak bisa dimakan. Donat itu sangat enak. Kamu mengerti?
Ayo langsung saja, donat. Sekarang dengarkan aku, berikan donat itu pada kami. Aku akan berikan donatnya. Akhirnya, ini baru bisa kita makan. Hei, di mana donatnya? Ini, makanlah. Apa? Chucky, apa kamu mau makan semuanya? Aku sudah peringatkan. Masuklah ke dalam sel. Mungkin perilakumu akan lebih baik. Berhasil. Ayo, Tos. Aku sakit kepala. Suara apa itu? Selamat tinggal, boneka. Lepaskan kepalamu. Manusia serigala bisa baik jika dijamu hidangan lezat. Selanjutnya. Hah? Bagaimana bisa sampai di sini? Seekor unicorn akan berguna. Apa yang terjadi di sini? Berikan padaku. Hei, alat pancung sangat dilarang. Bagaimana aku bisa bermain? Tidak sopan. Dia pikir dia siapa? Akhirnya tenang juga. Sakit kepala itu hal terburuk. La la la. Hehehe. Ting, aku geli. Berisik lagi. Chucky, siap melayanimu. Tangani mereka berdua. Siap. Gelang ini untukmu. Baiklah. Dan untukmu. Ini lucu, wow. Terima kasih. Oh ya, ini sangat menarik. Aman. Aku akan mengawasi kalian. Sudah selesai. Kerja bagus. Mainan kesayanganku. Apa yang harus kulakukan? Maksudku, ya. Init, berikan aku boneka. Apa? Oh, itu tidak akan. Aku mohon. Baiklah, karena kamu benar-benar memohon, aku tidak bisa menolak. Kamu baik sekali, aku akan keluarkan isi perutnya. Oh, tidak, itu sangat kejam. Selesai, Ting, masuk ke dalam. Aku tidak mau melakukannya. Masuklah. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kami, bukan untuk diperdebatkan. Selesai. Ting, kamu harus mengalihkan perhatian penjaga. Ayo lakukan. Hei, ada yang meninggalkan hadiah untukmu. Sepertinya seorang pengagum rahasia. Apa? Seseorang menyukaimu. Oh, sangat menggemaskan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Keseruan dimulai. Apa yang terjadi? Sebuah bor? Dah. Sementara itu, aku akan pinjam kuncinya. Terlambat. Phew, hampir lupa. Apa kamu terlibat di dalamnya? Apa yang kamu bicarakan? Itu gagal. Jangan salahkan dirimu. Aku akan membebaskanmu. Apa itu? Kau pikir kau bisa kabur? Angkat tangan. Buah pisang? Di mana pistolku? Aku takut. Aku menyitanya. Kurang ajar ya. Kamu tidak akan lolos dari ini. Aku akan panggil rekanku. Chucky siap membantu. Dia bisa mengalahkanku? Anda berurusan dengan orang yang salah. Chucky, awasi si tangan ini. Kamu akan dapat hukuman yang mengerikan. Foot lotion. Sudah terlambat untuk meminta belas kasihan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wednesday. Ting, sobat, tolong jangan mati. CPR harusnya membantu. Satu, dua, tiga. Tolong bantu selamatkan Ting. Cepat klik suka. Kumohon cepat hidupkan dia kembali. Lezat. Aku bisa semuanya. Bolehkah aku minta sepotong kue juga? Aku punya ide. Apa? Oh, sangat lucu. Aku menyukainya. Lanjutkan dengan rencanamu. Kuenya enak sekali. Kamu mau? Ini dia. Terima kasih. Ups, kuenya terlalu besar. Sulit untuk membawanya masuk. Jika tidak mau, biar aku yang makan. Manis sekali.
Kursi ini tidak pernah mengecewakan kita. Aku takut. Kursi listrik punyaku lebih baik dari itu. Tambahkan bantal empuk. Mengerikan. Putar tombolnya. Aku merasa pusing. Saatnya beraksi. Mengaktifkan Megan. Hei, siapa kamu? Target ditemukan. Hancurkan. Boneka, kamu tidak bisa menangkapku. Dia terlalu cepat. Oh tidak, dia merusak Megan. Apa aku melewatkan sesuatu? Aku sudah hampir melewati level ini. Lebih cepat, cepat. Ups, aku terlalu keras. Harus istirahat dulu. Akhirnya dia tertidur. Ayo bekerja. Tapak ini tidak ada gunanya. Aku akan coba gergaji. Wednesday, itu luar biasa. Gergaji ini juga tidak bagus. Dinamit, ini tidak pernah mengecewakan. Wow, ini serius. Aku sudah bangun. Hanya mendengar sesuatu, jeruji besi masih utuh. Sulit dipercaya, aku harus keluar dari sini. Haruskah kita gunakan cara ini? Wow, pemikiran yang bagus. Apa? Jadi selama ini kamu punya kuncinya? Ayo pergi. Tetap diam ya. Oh ya. Yang penting jangan bersuara. Wow, tombol yang bagus. Aku tidak bisa menahan diri. Tidak. Oh. Keluarkan aku. Ya, aku bebas. Berhati-hatilah. Hah? Aku benar-benar terjaga. Apa yang terjadi? Benarkah? Syukurlah. Berita terbaru. Seorang vampir berbahaya kabur dari penjara dan saat ini sedang menyerang kota. Kepanikan massal dan kekacauan. Dia kabur. Ulah siapa ini? Kami hanya merajut kaos kaki. Mainan yang bagus. Ups. Apa? Cukup. Aku muak dengan kelakuanmu. Aku sudah selesai denganmu. Tentu saja. Itu karena aku memecatmu. Kamu bukan lagi rekanku. Jangan usir aku. Aku tidak punya rumah. Seharusnya pikirkan baik-baik. Oh, petugas Dracula. Dia akan menjadi sahabat yang baik. Iyuh, seseorang tidak pernah mencuci kaos kakinya ya. Ayo ke putri berikutnya. Manisnya, aku yang pertama. Kenapa begitu? Minggir. Aduh, panas. Jangan bangunkan dia. Lilin tidak boleh ada di sini. Buang saja. Oh tidak, alarm kebakaran. Ayo pergi dari sini. Apa yang terjadi? Kebakaran. Oh ya ampun. Diam di tempat. Kalian ditahan karena pembakaran. Anak-anak, tenanglah. Pak petugas, lepaskan putri-putriku. Aku mohon. Tidak, mereka melakukan kejahatan. Jadi mereka harus mendapatkan hukuman. Kejam sekali. Ada jalan keluar yang lain. Bagaimana jika... Setuju. Aku selalu bermimpi untuk mencoba gaun kerajaan. Hari yang luar biasa. Sampai jumpa petugas. Masalahnya selesai. Topi sudah ketinggalan zaman. Keluarkan kami sekarang. Kalian mau kemana? Jalani hukumannya. Ibu akan mengawasi kalian. Berhenti. Kalian masuk tanpa izin ke area pengamanan. Di mana kembang api untuk menyambut kita? Diamlah. Alarm. Penyusup. Tetap di tempat. Kalian mau apa? Aku seorang pangeran. Aku sedang mencari putriku. Aku bisa tuli. Seorang pangeran? Luar biasa. Kamu datang ke tempat yang tepat. Selamat datang. Siapapun yang cocok dengan sepatu ini akan menjadi istriku. Itu pasti aku. Tidak muat.
Ayo sayang, itu pasti muat. Doronglah. Tidak, itu sia-sia. Kenapa sepatunya kecil sekali ya? Berikan sepatunya. Aduh, giliranku. Aku juga seorang putri. Ini benar-benar pas. Akhirnya, iu baunya. Kaos kaki kotor adalah hal yang terburuk. Hanya ini yang aku punya. Maaf, aku merasa mual. Ups. Oh, sang pangeran pingsan. Aku akan urus sendiri. Jalan dan hirup udara segar dan nikmati alam yang indah. Tempat yang ajaib. Itu mereka. Ayo langsung saja. Sekarang. Bau sekali. Harus menyegarkan diri. Pasta gigi. Siapa yang di balik pohon? Tambahkan nuansa romantis. Apa buket bunga itu pantas untuk seorang putri? Oke, aku akan tambahkan kertas. Sekarang lebih baik. Hai, ini untukmu. Menggemaskan. Tunggu sebentar, sepertinya ini tidak bau. Aku sangat senang. Aku juga. Yeah, berhasil. Ini untukmu. Terima kasih. Kita berhasil. Ayo pergi. Apa itu tadi? Oh, astaga. Itu sulit dipercaya. Vampir itu adalah tren yang lama. Sinar matahari. Aku terbakar. Dia menakutkan sekali. Aku akan bereskan semuanya. Pegang erat-erat. Marshmallow mengamankan taringnya. Kaya, sayang, tetap tenang ya. Kami akan meriasmu sedikit. Tidak. Waktunya tidur. Akhirnya, waktunya makan malam. Tidak boleh. Aku lapar. Ibu. Sayang, kami harus lakukan yang terbaik untukmu. Tunjukkan taringmu. Jangan dokter gigi, aku bisa. Sudah, tidak ada lagi taring. Wow, itu cukup mengejutkan. Mari lihat apa yang ditinggalkan oleh peri gigi. Aku kaya. Bagus, ayo kita panggil penata rias. Ini pertama kali aku bekerja di tempat seperti ini. Uang dulu, tentu. Ayo kita mulai. Riasan di sini dan sorot di sini. Selesai. Itu pelaku pembakaran. Kami sudah bilang kan? Sulit dipercaya. Anak-anak tenang saja. Ibu tahu harus apa. Aku merasa sakit. Aku sekarat. Apa terlihat masuk akal? Tidak. Apa sekarang lebih baik? Sia-sia. Minggir sana, akan kutunjukkan caranya. Apa dia mati? Luar biasa, dia hanya berpura-pura. Ah, cemerlang. Beberapa saus tomat agar terlihat nyata. Tetap diam ya. Lihat, seorang putri. Mangsa yang muda. Itu mereka. Kena kalian. Dia masih hidup. Cium ini. Tidak, selamatkan aku. Ya, berhasil. Mereka masuk penjara. Keadilan sudah ditegakkan. Keluarkan kami. Itu tidak akan terjadi lagi. Kami adalah pembasmi vampir terbaik. Tingkat kejahatan angkanya meroket. Kita akan membangun kekuatan. Aku suka ini. Sekarang kamu pantas untuk senang. Ups, ada yang tidak beres. Ratu, kamu harus melihat ini. Tingkat kejahatan menurun. Sementara tingkat kebaikan naik. Kenapa bisa begitu? Siapa itu? Hello Kitty? Ayo bersenang-senang. Kitty, ini untukmu. Untukku, terima kasih. Hadiah, hadiah ini untuk kalian. Aku sayang kalian. Kita harus menetralisir Hello Kitty itu. Kamu harus menyikirkannya. Kalahkan dia. Apa itu dia? Iya, benar. Tasku. Ini kesempatan kita. Ini, bawa Kitty kemari.
tunggu dulu. Jangan tampil seperti itu. Apa aku terlalu tampan? Kamu harus menyamar jadi kutu buku. Hai, kitty. Kucing kan suka main dengan bulu. Kenapa tidak berhasil? Rencanaku gagal. Oh, benang. Aku menyukainya. Apa kamu berhasil? Lihat saja seluruh tubuhku dicakar oleh Kitty. Kamu tidak bisa diandalkan. Itu tugas yang mudah, tapi kamu tidak bisa atasi. Itu salahnya. Aku tidak peduli. Aku akan tangani sendiri. Salon tato untuk Halloween Kitty sudah dibuka. Tapi bagaimana kita memancing Kitty? Dasar bodoh, dia yang akan mendatangi kita. Itu dia. Aku mencium jebakan. Jangan khawatir, ini bukanlah sarang vampir. Baiklah, kalau begitu. Aku ingin tato kucing lucu di sini dan di sini. Iya, tentu. Apapun yang kamu mau. Maksudku di sini. Maaf, rekan. Wow. Tolong aku, matahari. Phew, hari yang sangat sial. Hari yang sangat indah. Hai, Kitty. Makanan. Kamu lapar? Tunggu sebentar. Aku punya kue. Ini sangat enak. Tidak. Sebuah balon? Tidak. Oh-oh. Unicorn yang lucu? Tidak. Tolong. Tidak. Di penjara ini tidak menyenangkan. Hello Kitty, keluarlah. Kamu sudah ditebus. Aneh. Akhirnya, ayo. Kamu harus segera di makeover secepatnya. Ayo selesaikan semuanya. Duduk dan bersiaplah untuk transformasimu. Apa itu? Kucing bodoh, menyingkirlah dari sini. Pita yang sangat lucu. Warna rambutmu tidak bagus. Untungnya, ini mudah diubah. Banyak minuman soda, ini akan berfungsi dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Lihat saja nanti. Masukkan kepalamu ke ember. Kucing ini tidak pandai berenang. Cukup. Warna rambut ini lebih cocok untukmu. Ayo ganti pitanya. Apa? Apa ini? Bola bulu. Yak. Warna kulit harus berubah. Mari kita periksa dengan palet. Kita akan cerahkan kulitmu beberapa warna. Sekarang lihatlah. Aku akan memberimu penghargaan singkat. Darah? Boleh. Steak? Boleh. Lollipop? Boleh. Hah? Jenna? Terserah. Permen adalah yang terbaik. Ayo lanjutkan. Apa yang kita makan? Kelelawar? Tidak pernah. Ayo bersulang. Apa ini? Beraninya kamu. Ini kan hanya mainan kucing. Istirahatlah dengan tenang, kasihan. Pergilah. Kamu melanggar semua aturan vampir. Kasar sekali. Suara apa itu? Ada yang sedang menangis. Hai, Kitty, apa kamu terluka? Iya. Memiliki kucing adalah impianku. Ikutlah denganku. Aku tahu cara membantumu. Kena kau, burung. Aku menangkapmu. Dengan begini bisa memandikanmu dalam sekejap. Sekarang kita segarkan warna kulitnya. Tambahkan beberapa kilau agar sesuai dengan warna mata. Menakjubkan. Rambut sudah selesai. Kucing yang manis. Kamu bahkan lebih baik dari mimpiku. Mari kita periksa angkanya. Tingkat kebaikan naik lagi. Oh, pantas saja. Vampir Kitty, ada pekerjaan untukmu. Berubahlah jadi kelelawar dan tangani My Melody. Kelelawar? Baiklah. Ayo. Kenapa lama sekali? Bersiaplah untuk beraksi. Kena kamu. My Melody, aku sangat menyayangimu. Oh, mereka sangat lucu. Hai. Aku tidak tahan dengan ini. Aku benar-benar rindu kelucuan. Oh, menangislah. Lensanya lepas. Dia harus terus menangis. Cium bawang ini. Bagus, itu berhasil. Aku bukan vampir lagi. Telingaku sudah kembali.
Kamu dapatkan kembali vampirku. Beraninya kamu. Cepat lakukan perintahku. Aku tidak mau. Apa? Pergilah sekarang juga. Aku muak dengan perintahmu. Aku akan pergi.